Tanda-tanda orang yang sudah melakukan al ah, dilihat dari kencingnya. Seperti apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian kitab baru Kitab ini berjudul Dalilul Asyab li Tajdidil Quwwati wasyabab. Mu'jamun ilmi mubassat lil a'syabil jinsiyah al muqawwiyati 'ala al bah. Kitab ini mengandung banyak ramuan herbal termasuk informasi penting seputar al jima'ah. Di sini ada banyak keterangan terkait dengan obat-obat herbal yang menguatkan pada albah atau aljima. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji sedikit data terkait dengan tanda-tanda orang yang sudah melakukan aljima' ah, dilihat dari kencingnya. Seperti apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Fasal fi alamatiman tanda-tanda orang jama'ah yang sudah berjima. ya kunu ada tandanya seperti apa bauluhu kencingnya orang yang sudah melakukan al jima'a dha khututin kencingnya bergaris-garis wa syu'abin dan bercabang-cabang mukhtalitatin yang bercampur ba'duha sebagiannya bi ba'din dengan sebagian Jadi, tanda-tanda orang yang sudah melakukan aljima'ah, kencingnya itu bergaris-garis dan bercabang-cabang. Sebagian dengan sebagian yang lain itu bercampur menjadi satu, bisa dilacak dan bisa dicek, khususnya mereka-mereka yang sudah melakukan aljima'ah. Paham ya? Kajiannya memang sedikit, ini hanya kutipan saja. Ada banyak ilmu di sini insya Allah kita kaji melalui channelnya Ma'ahad At-Tamimi. Semoga bermanfaat. Amin.